seterusnya untuk soalan yang ketiga, dia mention berkenaan dengan driver truck ni, dia punya mass 60 kg, and then dia bergerak dengan laju awal initial velocity dia 50 m/s. After that ada satu lori, dia hit at the back, dia langgar, and then dia punya speed terus increase jadi 25 m/s dalam masa 0.25 second. Dan soalan yang pertama dia minta cari nilai impulse, okay? Dan yang kedua dia minta cari force, impulsive force, okay. So kena ingat untuk chapter momentum ni, okay, perkara yang pertama J adalah rumus untuk impulse, dia sama juga dengan F delta T dan sama juga dengan MV tolak MU. Dan kadang-kadang kita boleh juga buat MV minus U lah, right? Terpulang lah macam mana awak nak ingat rumus dia. Okay, so untuk kita cari yang pertama impulse, okay, so saya akan pakai rumus M, okay, V tolak U. So M ni kita factorize kan, so V tolak U kat sini, dan kita letakkan M dia 60 kg, B dia berapa, V dia 25 dan U dia 15. So kita akan dapat jawapan dia adalah 600 kg, okay, meter per second. Ini tolong ingat lah, jawapan dia kombinasi dua ni, benda kat sini ada mass kilogram, okay, the V ni velocity dalam meter per second. Okay, itu untuk nilai impulse dia. Next, soalan minta dia punya force tu. Okay, so untuk force tu, kita just renovate equation kat sini, F delta T ni. So, dia adalah F delta T equal to M V tolak U tadi lah. Okay, so kita dah tahu M V tolak U berapa. So, letakkan 600. Nilai ni 600 kat sini. So, delta T ni kita bawa ke bawah. So, delta T dia berapa? 0.25. So 0.25, you akan dapat nilai F. So jawapan dia untuk F adalah 2400 newton. Okay, itu cara kiraan dia. Seterusnya untuk soalan nombor 3 yang B tu, okay, soalan tu dia kata ada steel ball lah. Okay, steel ball A ni dia bergerak ke kanan, to the right. So dia punya initial velocity 1.5 m/s dan mass dia adalah 0.6 kg. Saya tukar 600 gram, convert into kilogram, so jadi 0.6 lah kilogram And then steel ball B ni dia move to the left. Sebab apa saya kata left? Sebab dia head on collision. Head on collision ni pelanggaran secara bertentangan bersemuka lah. Okay, so yang ni mass dia 500 gram, saya convert into 0.5 kg, dan dia punya initial velocity is 2 m/s. So kena ingat, kalau bergerak ke kanan kita punya velocity adalah positif, kalau ke sebelah kiri kita akan letakkan negatif kat sini. Tu kena tahu, right? So ini before, so after the collision, selepas pelanggaran, dia kata bola steel ball A ni bergerak to the left. So dekat sini pun kita akan letakkan negatif. Ini paling penting lah, direction ni negatif. So 1 m/s. So soalan minta B punya steel ball lah, okay, berapa dia punya velocity. Jadi untuk case ni kita akan pakai principle of conservation of linear momentum. Maksudnya prinsip kat badan momentum. So summation momentum initial equal to summation of momentum final. Sebabkan pelanggaran ni dia tidak melekat, dia tak stick on. Kalau dia stick together, rumus ni akan jadi beza. Maksud saya macam ni, kalau yang pelanggaran ni, yang pertama adalah kita ada MAUA plus MBUB. Okay, ini untuk awal lah. Okay, initial velocity, initial velocity. Okay, selepas pelanggaran kita ada MA, kita pakai VA plus MBVB. Okay, kita tak pakai stick together sebab soalan kata dia dia berlanggar tu tak melekat kan. Kalau melekat, you kena buat MA campur MB, bracket, kurungkan, darab dengan satu je V. Maksudnya dia satu velocity. Bila melekat tu, dia akan bergerak seiring sekali. Yang ni dia tak melekat. Jadi, kita masukkan nilai. Hati-hati. Positif negatif tu. Okay, so kita masuk mass A dulu berapa. Okay, mass A 0.6. Okay, UA adalah 1.5. Okay, so mass untuk B pula 0.5. UB pula adalah negatif 2. So ini akan dapat mass A selepas pelanggaran, after collision, mass masih sama, mass tak berubah, 0.6 juga. VA adalah negatif 1, okay, tambah dengan mass B tadi 0.5, okay, dan dia punya VB yang kita nak cari. So kalau ikutkan jawapan akhir dia, VB kita akan dapat nilai dia lah 1 m/s. Okay, 1 m/s nilai yang positif, maksudnya dia bergerak ke mana? Bergerak ke sebelah kanan. Untuk soalan nombor 4 pula, right, so kita ada blok A dengan blok B. Okay, so dia ada satu force, okay, force ni is 500 newton, dia tolak ke sebelah kanan ni. So dia tolak blok A and then blok B, dan soalan minta kita calculate acceleration. Okay, perlu diingat, objek ni dia accelerate, maksudnya dia tolak ni dia sedang memecut.
Okey, kalau tak pecut itu kaedah yang lainlah. So untuk acceleration ni kat sini kita akan buatkan summation of force is equal to ma. Ini hukum Newton yang kedua, Newton's second law. Right? So kita tengok, okey. So daya dia 500 Newton lah yang dia tolak ke sebelah kanan tu, 500 Newton. So mass dia adalah mass A dengan mass B, kita combine sekali 10 kg plus dengan 30 kg and then you times dengan A. So A adalah 500, you divide with 40. So jawapan akhir kita akan dapat 12.5 lah ms negative 2. Okey, itu untuk dia punya pecutan acceleration object tu. Okey, seterusnya dia minta force exerted by A on B. Okey, ni kena fahamkan betul-betul ayat ni. Okey, dia nak daya yang exerted by A on B. So sekarang ni A ni dia akan tolak B ke sebelah kanan. Dalam masa yang sama, B ni pun akan tolak A ke sebelah kiri. Sebab apa ini? Based on hukum Newton ketiga, every action will have reaction. Okay. Tapi hukum Newton ketiga tu, dia kata every action will have reaction with the same magnitude. Itu magnitude yang sama. But opposite direction. Maksudnya, arah ni bertentangan. Dalam kes ni, dia kita nak classifikan sebagai Newton ketiga pun tak. Okay. Sebab apa? Kalau hukum Newton ketiga, daya dia mesti nilai yang sama. Arah je bertentangan. Okay, macam contoh kita sepak bola lah. Sepak bola, kalau sepak bola tu 10 Newton, bola tu kena daya 10 Newton, kaki awak pun kena daya 10 Newton disebabkan oleh bola tadi tu. Tapi dalam kes ni, dia punya action-reaction tu, nilai magnitude tu tak sama. Itu je lah beza dia. Dia nilai dia tak sama. Jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? Alright, so perkara pertama, kita gunakan summation of force equal to MA. Masih hukum Newton kedua. Okay, yang saya kata hukum Newton ketiga ni sebab dia ada contact tu. Tapi dia masih gunakan untuk hukum Newton kedua sebab dia ada acceleration kat sini. Right, yang contact ni macam kita jelaskan lah sebelum ni. Kalau macam ni, objek duduk dekat atas permukaan, dia akan ada normal, dia ada weight. Yang ni kita masukkan sebagai every action will have reaction. So ada normal, daya normal dengan daya weight. Okay, opposite direction, same magnitude. Kalau nilai dia mesti sama, tapi arah dia bertentangan. Jadi dalam kes ni kita nak kirakan nilai dia punya force exerted by A on B. Jadi kita ada daya ke sebelah kanan ni 500 Newton. Okay, jadi saya lukis kat sini lah. Okay, dia kenakan ke sebelah kanan sini sebanyak 500 Newton. Dalam masa yang sama, yang force exerted by A on B tu dia ke sebelah kiri ni. Yang ni kita tak tahu berapa yang kita nak cari. Jadi kalau based on summation of force equal to MA, okay, dia sedang mecut ke sebelah kanan. Objek ni, dia bergerak ke sebelah kanan, pecutan. Jadi, so siapa mana-mana daya yang ikut arah A, dia positif. Daya yang tak ikut arah A, dia akan jadi negatif. So, sekarang ni, so saya akan buat force yang ke kanan ni 500 Newton. Bergerak ke kanan sebab dia positif, sebab dia ikut arah A. Ini tak ikut arah A, dia akan jadi tolak F. Sama dengan apa? Mass. Okay, mass ni adalah mass siapa kita letak? Okay, kita akan letak mass 10 kg. Sebab apa? Dia minta untuk force exerted by A on B. A terhadap B. Okay, so saya pakai mass A lah, 10. Okay, and then kita pakai pecutan dia A sama pecutan tadi pun 12.5. So jawapan dia kat sini kita akan dapat F ni, jawapan akhir dia kita akan dapat 375 Newton. Alright, so dia punya final answer lah. Okay, itu untuk soalan nombor 4.